تقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan bertakbir, membesarkan dan bersyukur-syukur, bertakwa dan beristighfar dengan meninggalkan segala bentuk lalainya. Marilah kita mengagungkan Allah dengan bertakbir dan bersyukur kepada-Nya kerana kita telah berjaya menyempurnakan ibadah Ramadan selama sebulan yang dipatuhkan ke atasnya. Marilah kita bertakbir memuji-Nya kerana kita telah berjaya melepasi ujian yang menunjukkan, yang menjinakkan nafsu kita yang keras, sehingga dapat kita mendekatkan diri kita kepada Allah sepanjang bulan Ramadan. Marilah kita berat bertahir mengisbatkan ketinggian Allah yang mengatasi segala nikmat dunia dan juara yang memutuskannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di pagi hari yang mulia ini marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk Idul Fitri Agung dan Allah Kukuhkan Akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ilahi al-hamd. Hari ini umat Islam digalakkan bertakbir untuk saat Allah. Kita disunatkan bertakbir selepas terbenam matahari pada malam hari raya di masjid-masjid, di surau-surau, rumah-rumah, di simpang jalan, di simpang jalan, dan di pasar-pasar dengan suara yang tinggi. Jikalah sampai imam bertakbir ketika hendak melakukan solat Idul Fitri pada pagi ini. Syukur kepada Allah kerana kita telah berjaya menyempurnakan kewajiban puasa dengan menundukkan lutunan nafsu, makan dan minum, serta desakan syahwat yang ingin rehat ataupun relax sahaja disebabkan oleh keletihan berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Mungkin juga terasa penat kerana banyak bertadarus dan bertarawih pada malam malam Ramadan yang lalu. Justru dari itulah umat Islam diperintahkan bertakbir sebagai syiar peredaran dan kepatuhan kita menjunjung syariat Allah dan bertakbir sebagai hamba Allah yang bersyukur. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185: Walitukmilu iddata walitukamilullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu mengesankan Allah dan mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, Idul Fitri adalah hari anugerah Allah Subhanahuwataala kepada umat Islam sebagai penghargaan ke atas ketaatan kita di sepanjang Ramadan. Hari ini kita diwajibkan berbuka, menjamu ibadah, dan diharapkan bagi kita untuk berpuasa. Umat Islam diharuskan makan, minum dan bersama dengan isteri kerana ia adalah waktu umat Islam disuruh bergembira dan penuh ceria. Firman Allah Subhanahuwataala di dalam surah Yunus: Kudut dimaklumkan dari rahmat ini Fadidah juga meriah kamu Wafayun inna yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan rifah punya Allah dan rahmatnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain-lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan daripada segala perkara yang tidak dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ilahi al-hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita tanya pada diri kita, untuk apa kita pernah-pernah bertarawih sepanjang bulan Ramadan yang lalu? Untuk apa kita bersusah payah kita harus membaca Al-Quran dan bersungguh-sungguh kita bangun sahur seawal pagi selepas itu menahan juga lapar kita sepanjang siang? Apakah kita lakukan ini adalah saja-saja saja, atau sesuatu lebih berharga yang kita cari? Untuk apa kita korban masa kita? Apakah masa, apakah kita habiskan masa dengan percuma dan sia-sia saja? Semua perkara yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan kerana kita percaya dan yakin ganjaran dan kurniaan kepada Allah lebih besar menunggu kita. Sekarang apa yang kita rasa ialah kepuasan. Hari ini apa yang kita rasa ialah kepuasan lepas kita bertumpus-tumpus beberapa masa dan juga tenaga kita. Maka hari ini adalah kita merasakan kepuasan, kebahagiaan, keseronokan melakukan selepas kita berpatulah melakukan sepanjang Ramadan. Dan pastilah syurga adalah syurga Allah, adalah balasan bagi
pasti. Itulah hendak kemenangan yang tuntas dan tuntas yang telah diberikan Allah di dunia lagi. Sedangkan janji Allah lebih dari itu dengan balasan surga yang tidak terbeli dengan makhluk. Bulan Ramadan ialah merupakan bulan latihan untuk itu, untuk mempersiapkan diri kita, membina akidah dan harta sehingga mencapai makam taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari raya Idul Fitri bermaksud kita meraihkan, merakikan kejayaan kita kembali kepada fitrah kita yang asal, iaitu suatu permulaan kejayaan manusia yang sememangnya bersih daripada dosa, sama seperti anak-anak kecil yang bergambar di wajahnya bersih dan suci. Ramadan adalah suatu proses yang sangat ajaib yang disediakan oleh Allah SWT untuk mengembalikan fitrah manusia menjadi bersih dan suci. Tetapi dengan nikmat kehidupan dunia yang sangat mencabar, ia telah melalaikan kita sehingga mencemarkan kesucian fitrah kita yang bersih. Lalu kita semakin jauh daripada Allah yang memberi kita nikmat kehidupan dunia. Tanyalah diri kita, siapakah yang memberi nikmat nikmat tenang setelah kita lapar? Siapakah yang memberi kekuatan tenaga setelah kita letih di ibadat sepanjang malam Ramadan dan berlapar di siang? Tahukah kita siapakah yang memberikan kemenangan untuk Islam yang hanya berjumlah 370 orang mengalahkan musuh Islam yang berjumlah 1000 orang dalam peperangan Badar, dalam bulan Ramadan, dalam tahun kedua hijrah? Siapakah yang mengalahkan tentara akhirat 10,000 orang? Kalau tidak, dan pertolongan Allah terhadap tentara Islam yang hanya berjumlah 1000 orang sahaja. Siapakah yang memberikan tumpangan kepada tentara Salahuddin Al-Ayyubi yang berkuasa sepanjang peperangan, mampu mengalahkan tentara Soria yang hampir 200 tahun menjajah umat Islam? Inilah yang dimaksudkan dengan kebesaran Allah. Inilah kelebihan dan rahmat Allah kepada hamba-Nya yang taat dan hampir kepada-Nya. Hanya Allah sahaja Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang esa. Benarlah janjinya, ialah yang memberi kemenangan kepada hamba-Nya, ialah yang meletakkan kemuliaan kepada tentera-Nya, dan ialah sahaja yang menghancurkan tentera-tentera angsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, tidak menampakkan pada tanda akan berakhir. Pada hari ini,
harapan dan kemusnahan dan kematian. Tetapi kita hari ini akan memberi harapan yang segar bahwa umat Islam di Gaza pada saat ini sedang menuju kemenangan. Dan kemusnahan dan kesakitan yang disiarkan oleh dia hanya menutup kemusnahan dan kesakitan yang amat sangat yang kini sedang ditanggung oleh Zionis Israel. Wala tahinu fi ibtigha'i al-qawm in taqulu ta'lamuna fa innahu ya'lamuna ma ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yaqul wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan janganlah kamu lemah dengan sahabat dalam membunuh musuh yang musyawir. Dan kalau kamu menderita sakit juga atau mati, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakit dan seperti penderitaan kamu. Sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan, yaitu balasan yang baik pada hari akhirat kelak. Dan dengarlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Umat Islam hendaklah mengikuti perkembangan yang berlaku di Gaza pada hari ini dengan jiwa yang segar, jiwa yang mempunyai harapan yang baik kepada Allah terhadap janji Allah Subhanahu Wataala. Inilah iman yang dimiliki oleh para pejuang Palestin ketika mereka berharapan dengan segala keangkuhan musuh-musuh Allah yang bersembunyi di sebalik senjata mereka yang cari. Hakikatnya mereka hanya menyembunyikan ketakutan yang amat sangat terhadap kematian yang pasti akan merenggut mereka dan mencampakkan mereka dalam permukaan api yang menyayangkan. Allah Subhanahu Wataala telah mendahkan jiwa mereka yang menciptakan ketakutan yang tidak dapat dikandungkan di dalam surah Al-Jumah. Kudia ayuhaladina hadu illa antum ainatum awliyahu illahi minum dinas katanam na'ul mawdain kuntum taqalibin. Katakanlah wahai Muhammad, orang-orang yang berkata Yahudi, kalau kamu ada baru kamulah sahaja orang-orang yang dikasih Allah, tidak termasuk bukan-bukan manusia yang lain. Maka bercita-citalah hendaklah mati, bercita-citalah hendaklah mati dengan meminta kepada Allah supaya kamu dimatikan sekarang itu jika kamu betul-betul orang-orang yang benar. Walaya tatanam kamu berada lima pada masa ini Allah mani umbin Tuhan ini. Dan sudah tentu mereka tidak akan bercita-cita hendaklah mati selama-lamanya dengan sebab prosedur yang mereka telah lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui ada orang-orang yang zalim. Kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila aalimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maunya kamu melarikan diri daripada itu, tetap dia akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang baik dan yang nyata. Lalu dia mengetahui kepada kamu apa yang telah kamu lakukan serta membalasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sedangkan mujahidin, para pejuang mujahidin Palestin berjuang atas keyakinan yang padu bahwa Allah tidak yang memberi kekuatan kepada mereka. Mereka telah mempersiapkan semua kekuatan sehabis kemampuan mereka. Meskipun mereka dikepung dan dikenakan berbagai sekadar ekonomi dan pergerakan, namun mereka mencipta roket yang mempunyai kemampuan yang semakin meningkat dari sasaran 40 mm kepada 70 mm dan kini 160 mm, sehingga tidak ada lagi bumi yang selamat bagi orang-orang Zionis Israel yang ketakutan setiap kali roket ini dilepaskan. Mereka sudah menikut yang telah memasuki bumi musuh dan kembali dengan selamat setelah mendapatkan maklumat bisikan yang menakutkan Israel. Itu mereka sudah mempunyai pasukan darat ini, bahkan pasukan amfibius yang menggunakan dasar laut untuk memasuki Israel. Ini adalah kerana mereka takut pada perintah Allah SWT. Wa'ainullah mastafakum min kuwatin wa nirmatin khair tu'ribuna liya'atul Allah ma'alumatum wa'akhirnya min dunihim la ta'amunahum Allah ya'amun wa'atuhbikum min syaitin bisabilillahi wa'afaiyakum wa'atullahi wa'atullahi. Dan sediakanlah untuk menentangkan itu musuh yang mencoba segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berbunyi yang dekat sediak untuk menggerungkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya, dan apa sahaja yang kamu belajarkan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. Namun mereka juga beriman dengan Allah bahawa segala sesuatu kekuatan itu disadarkan semata-mata kepada Allah. Mereka sama sekali tidak mengangkat kemampuan diri mereka menghadapi musuh-musuh sebaiknya, mengalahkan musuh sebaiknya, tapi mereka tetap menyatakan
dilakukannya jelas menuju kemenangan yang sedang ditempuh, ditempuh oleh mujahidin di medan Gaza pada hari ini. Apakah kita bersikap dalam perangai ini? Sukakah kita mengingatkan kepada kita semua dengan tentang kisah Sa'id bin Abi Al-Jumani radhiyallahu anhu, di mana ketika beliau nanti menjadi gubernur di Syria pada hari ini, rakyat pun mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rakyat mengadukan kepada Sa'id bin Abi Al-Jumani di sekitar 3 kelurahan dia. Tetapi pada hari ini rakyat akan berkongsi salah satu daripada kalian tentang kelemahan Sa'id bin Abi Al-Jumani, di mana rakyat mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Baru Sa'id bin Amir ada di tiga dia, dia pensan tanpa semuanya. Jadi apabila Umar meminta penjelasan, Sa'id bin Amir Al-Jumani berkata, aku teringat ketika aku musyrik, ketika aku kafir, aku menyaksikan ku baik bin Adi radhiyallahu anhu disiksa sehingga mati oleh orang-orang Quraisy. Ku baik bin Adi telah bersaksi pada saat itu bahwa Allah SWT akan menghitung setiap seorang dari mereka yang hadir menyaksikan penyiksaan ke atasnya di hari akhirat. Maka Sa'id bin Abi Al-Jumani setiap kali dia terdengarkan peristiwa ini, dia akan bergetar dan pensan dan takut pada azab Allah Subhanahu wa taala yang membakar dunia ini. Sa'id bin Abi ketika menyaksikan penyiksaan ke atas Umar bin Ali, dia masih musyrik, dia masih seorang kafir. Tetapi dia dibebaskan dari bertanggungjawaban tentang seluruh perbuatan dia seluruh Islam. Namun Sa'id bin Amir tetap merasa takut kepada Allah atas perbuatannya, tidak membela Ubay bin Adi. Penyesalan itu datang apabila dia sudah beriman. Bagaimana tiga yang mulia yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tiga pada hari ini kita telah kembali kepada fitrah? Bagaimanakah kita sanggup melihat saudara-saudara kita di Gaza dizalimi dan dibunuh tanpa berbuat apapun? Apakah kita tidak merasakan apa yang dirasai oleh Sa'id bin Amr? Apakah kita pernah merasa salah dengan tidak berbuat apapun dan hanya bertelungkup menyaksikan saudara-saudara kita dibunuh? Apakah kita sanggup menghadap kepada Allah dan mengatakan bahwa kita tidak berbuat apapun untuk mengulangkan penderitaan saudara kita di Gaza, di Syria, di Mesir, di Myanmar, di Iraq, dan di bumi, dan di mana sahaja bumi umat Islam di sana? Marilah kita sama-sama bantu. Marilah kita sama-sama bantu mereka dengan kemampuan yang kita ada. Saluran untuk membantu mereka telah disediakan oleh berbagai pihak yang betul-betul lurus untuk membela mereka. Walaupun ini belum menjamin, memberi jaminan kepada kita tidak akan terlepas dari persoalan yang berat di akhirat nanti. Allahu Akbar walillahilhamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita sebagai hamba Allah yang mempunyai maruf diri dan kedudukan dan nilai tamat kerana kita digolongkan Allah sebagai hamba-Nya yang cerdik dan bijak. Kita cerdik kerana kita dekat dan berdamping dengan Allah. Kita dikatakan bijak kerana suka memohon, meminta dan mengharap sesuatu kepada Allah sahaja. Sebenarnya apabila kita hampir dengan Allah, maka apa yang kita mohon, apa yang kita doa akan dimampukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menawarkan lagi supaya kita minta lagi. Dan percayalah kepada Allah supaya kita menjadi hamba-Nya yang cerdik. Dan orang yang sedar bahwa pada Allah sebenarnya tempat kita ialah orang yang cerdik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an fa yastajibu li wa yuqini wa yuqimu bi la'anahu yasud." Dan apabila hamba-hamba bertanya kepadaku mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku Allah sentiasa hampir kepada mereka. Aku mendengarkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut sesuatu dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Oleh kerana hari raya adalah hari untuk bergembira, maka Islam tidak larang untuk kita berhibur. Walau bagaimana pun, rancangan hiburan sama ada televisyen atau di mana sahaja tidaklah yang diharuskan oleh syarak. Bukan perbuatan maksiat seperti minum arak, berjudi sehingga berlaku kerajaan. Demikian
itu perkawinan laki dengan perempuan tanpa batas. Itu memang disunat, memang disunatkan bersalaman dan bermaafan. Tetapi itu diharamkan bersalaman-salaman di antara laki dan perempuan yang bukan mahram dia, walaupun atas alasan jiran tetangga, kawan atau saudara mara yang bukan mahram. Itu memang disunatkan berpakaian seru kamu, cantik dan indah. Tetapi berdosa jika kita meletakkan aurat kita. Kita memang ditutup jalan-jalan gila dan keluarga. Tetapi berdosa jika kita sampai meninggalkan solat yang dipandungkan ke atas kita. Ingatlah, hari ini adalah hari kita membesarkan Allah, bukan meletakkannya. Bahkan hari kita mematahkan akhirat, bukannya kita memusnahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ilahi ma'am. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Antara pengajaran dan penghayatan daripada tumpah kita pada hari ini, ya. Tetapi mari kita sambung hari raya yang diberi dengan gembira dan penuh ceria. Tetapi janganlah merosakkan kesucian fitrah kita yang telah kita bina dan membasuhkan sepanjang bulan Ramadan. Kedua, rebutlah peluang bermaaf, bermaafkan dengan mengulurkan tangan terutama kepada ibu bapa, suami isteri dan anak-anak dengan doa yang penuh ceria. Yang ketiga, sambunglah ini diberi dengan ziarah kerjaan ini dan tetangga, keluarga dan orang-orang yang miskin serta anak-anak yang yatim. Butuhkan yang keempat, butuhkan sedekah atau hadiah semampunya dengan, dan samalah perayaan yang suci ini dengan secara sederhana tetapi melakukan pembagian. Jadikanlah perayaan suci di negeri ini sebagai ibadah dan kesyukuran. Dan kesyukuran yang kelima, jadikanlah kepentingan Arab sebagai yang utama dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan yang keenam, falsafah dan umat Islam di dalamnya adalah merupakan sebahagian kita yang mempertahankan tanah wakaf umat Islam. Maka menjadi tanggungjawab yang besar atas kita untuk membantu mereka setakat kemampuan yang kita ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbuni asyruhu washkuruni wala takfur. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan perintah, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Al-Baqarah 150. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر. قل لله الحمد. الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. مسلمين مسلمات يا رحمن الله، الحمد لله وتبارك الله. طيب مشاهد الثانيه di atas penangan perempuan dan perempuan muslim muslimat yang berkait menaikkan waktu puasa Ramadan sulat pada hari dan ibadah yang lain-lain. Saya juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri hari ini dan mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah berjaya menunaikan zakat fitrah untuk diri dan tanggungan semua. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami, terimalah solat tarawih dan tahajud kami, terimalah ya Allah tilawah Al-Quran kami dan amalan tadarus kami. Terimalah ya Allah sedekah dan zakat fitrah kami. Terimalah ya Allah segala amalan amal baik, zikir dan wirid kami. Terimalah ya Allah najat dan tarajuh kami. Amin. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kami.
puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia mendapatkan jalan puasa sepanjang tahun. Di samping itu, marilah kita bermaaf-maafan, berhubungan maaf segala kesalahan yang telah kita lakukan pada mereka yang kita telah aniaya. Maafkan juga mereka yang memohon maaf di atas kesalahan yang telah mereka lakukan ke atas kita. Buanglah yang buruk, ambilkan yang jernih, kumpulkanlah silaturahmi sesama kita. Jangan lagi jumpa ke kita, sahabat anak kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita, dan saudara wali kita. Semoga Allah meridhai amalan kita dan memberkati hidup kita. Marilah kita berkumpul ke atas kita. Marilah kita sama-sama mengukuhkan dan memberikan tabiat kita. Allahumma kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan ahliya di bumal anwar inna kami kembali di ta'wad wa ya wali yang hajar. Allahumma inna nas'alka wa natawassal wa natawassal ila ita binabiyika amin wa nas'alka wa asma'ika kusha wa sifatika wa usma dan taqwala bi'ayni inna latika rabbaniya wa bi'ibdiri qawalatika sumaratiya
besok ya.